Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Pak tercinta, musim durian kali ini sungguh luar biasa. Ya, setelah kemarau panjang, durian pada ambrol. Nah, saya kira putih. Durian-durian itu mau kering, runtang. Ternyata alhamdulillah duriannya bergelantungan. Ini hampir tiap hari Pak Rum makan durian 5 biji tiada habisnya. Habis petik lagi, sudah pada matang bergelantungan. Nah, durian yang saya buka ini adalah durian lokal kualitas super. Bijinya tebal, bijinya kecil, dagingnya tebal, mantap, enak, luar biasa. Sungguh, apalagi rasanya manis, pulen, kiandem, top, markotop. Sungguh, ya, yang kecil-kecil ya, yang menyelempit saja enak sekali. Mantap sekali. Enak sekali, mantap. Nah, apalagi yang gede-gede seperti ini, sungguh jos, mantap gitu ya. Tidak ada ulatnya, durinya bersih. Sore ya kan. Durinya bersih, mantap. Ya wis be, kuning. Papa rambung nih balik. Dan rasanya luar biasa. Selamat menyaksikan ya. Kalau dulur kabeh ini Pak Rum mau makan durian. Wah, tidak sempat bicara banyak ya. Ini saja komentar dari Pak Rum ya. Pokoknya ini durian tenanan yang sungguh enak, luar biasa. Mantap, selamat menyaksikan. Rampung itu. Oke, fokus tenan kuwi. Waktu soalnya bisa di DO. Iya. Yeah. Eh? Satu DO maneman biayane. Wis proposale ke dikirim yo bapakne iso mbantu sen.
Lah kuwi yo. Wis Apa? Iki panen ngono aku. Heh? Iya panen. Ora seneng duren. Panen medono. Coba. Iki panen medono iki. Awe seneng duren iki nek sing setengah mateng wae. Oh, aneh. Ini malah ngandak melunyut. Ini berapa itu? Udah. Ngerasin apa ya sih? Ngerli. Ngopi ora tak gaweke. Ngopi ora ku. Ya. Ya ya. 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 Gaweke kopi. Kopi. Ya. Loro, aku ora lagi Pak Darus lagi. Ora seneng duren, aku mbok lima wentek. Kalau bisa panen ini ora tau. Si mangan sapa? Anake karo bojone. Aku ora mung Pak Jon ya cukup opo. Dadi roti ya. Roti ora seneng. Apa-apa
gulon man duren karo man lenteng padha. Wah, lainnya itu cuma orang mati sisi ya. Terus terus garing, nyuwun. Alhamdulillah. Sawah. Terus bertahun-tahun nih nanti. Alhamdulillah, saya kelam urip. Kena bibit-bibit. Aku kok ke durian mila bapak jurnya. Mila nggak biasa. Mau bayi tuh nyangin satu. Ida sih muda. Kurang gawean ki bapak. Orang suami tak dikasih sayang karo anake. Mbok kok numpuk ketan karo sik-sik kesel nek ngomong carane. Numpuk ki ngendi? Numpuk kepo
Nah, ini Pak Rim makan duriannya dilanjutkan di dalam rumah ya. Kasihan tetangga ya, pada melihat walaupun sudah dikasih, nah, tapi Pak Rim makannya kan lebih enak. Itu kulitnya saya buang dulu ya. Mantap sekali. Wah, sebaiknya minum air putih setelah makan durian. Rasanya masih terngiang di mulut, di kepala, nah, di lidah. Terima kasih ya, Lur. Terima kasih.